Satu nih. Kau nggak tahu kau aku ini siapa? Aku udah. Aku sudah. Ini. Aku juga. Jadi langkah. Hai. Hai. Hei cantik. Aduh. Ya. Aduh. Ada apa bang? Ngapain di sini? Duduk bang. Duduk cari langganan atau duduk ini duduk kan ini rumah saya. Ah, rumah saya di mana rumahnya? Jangan dekat-dekat gitu dong, Bang. Ngomong itu yang sopan sedikit sama perempuan. Di sini tempat apa? Cantik tahu aja teman manis. Ini rumah saya ini, Bang. Kenapa kalian? Mbak buat apa di sini? Duduk. Ini kan rumah saya. Oh, iya. Lagi mau liatin rumah saya itu. Lagi mau liatin rumah saya. Berapa? Apanya yang berapa? Dan kamu. Enggak ngerti. Apanya yang berapa? Ya, berapa? 1 juta. Enggak ada. Jangan sok. Saya enggak ngerti apa maksud kalian itu. Jangan sok mah kayak itulah. Berapa? Bang, biar aku di luar. Gimana? Jadi enggak? Apanya yang jadi? Yang kita janjian tadi. Aku nggak ada janjian sama kamu. Aku udah siap kok. Nggak ada janjian sama kamu. Terus aku mau nanya, kamu jawab serius ya? Iya. Kamu udah punya pacar belum? Udah punya. Tapi boleh nggak sama kita? Nggak boleh lah. Saya kan udah punya pacar, ngapain lagi? Nggak apa-apa lah, namanya kan dia nggak tahu. Jadi ini tempatmu? Iya, ini rumahku, baru diproyekin. Kok nggak tahu kah? Ini tempat apa? Ini baru proses nih. Tidak, aku curiga kan. Kok rumahnya di sini sih? Oh, ini tempatnya tukang gitu loh. Tempatnya tukang-tukang itu loh. Sampai kamu ada janjian. Saya cuma datang lihat ini gimana gitu prosesnya ini gitu. Duh, banyak basa-basi nih. Iya. Kok enggak enak kabar tempat ini? Kalian yang banyak basi-basi. Ini rumah saya. Kok kalian yang enggak ini? Berapa? Apanya yang berapa kamu? Jangan kayak gitu. Kita sama-sama. Sama-sama apa? Aku enggak level sama orang kayak kamu. Jalannya aja. Kamu bilang kalau uang banyak. Walaupun mau uang banyak, kalau orangnya enggak mau. Kamu berapa? Saya enggak mau berapa apa. Sana. Ini kau lihat. Saya juga bisa nyari uang, Bang. Iya, ini kan tahu aku tempatnya tempat apa. Jangan sama kayak itulah. Tempat apa ini proyek saya ini? Yang kayak gitu, ini merah semua nih. Kau lihat nih, merah semua. Saya nggak butuh uang kamu, Bang. Ayo, sana. Sama kamu di sini tuh, aku gimana ya perasaanku itu? Agak beda gitu kan? Ini semua ini udah langgananku semua nih. Kau jangan kayak gitu lah. Di sini nggak ada langganan-langganan, ini tempat saya, Bang. Aku lihat kau juga orang baru kamu di sini. Kamu ada jerawat sih, saya. Jangan pegang-pegang gitu. Jangan jual mahal kayak gitu. Bang, kayaknya dia nggak mau kita ini. Ntar lagi suami saya datang loh. 2 juta. Tuh, pacar saya. 2 juta. Kalau 2 juta, nggak ada. Bang, minta rokoknya dulu. Udah bau mabuk lagi. Datang sini lagi gaya. Apa yang kau mau, Surya? Apa Samsu semua dari sini? Kau lihat nih, semua nih dong. Uang semua nih. Ini. Berapa, sayang? Langsung Kau nggak tahu? Iya. Apaan tuh? Ini kan aku udah sering keliaran di sini, Terus? Berarti kau anaknya mami di sini? Itu ada penonton di atas. Kampe. Jadi gimana? Apanya yang gimana? Mana? Kau jangan romang kayak gitu. Ini dua memang saya bingung ini mana yang saya pilih ini. Kau tapi jangan kan sekarang kayak gitu kau jadi orang tuh. Kau udah cantik kayak ini. Ini kecil-kecil kayak cabai rawit sekali. Apalagi ini satu ini. Kau nggak tahu kau aku ini siapa? Aku udah. Kita sudah. Ini. Aku juga. Yang ke atas. Aku aja nggak ada terima laporannya ke atas nih. Saya udah lapor kemarin, Mbak. Lapor bahwa semua ini kurang kan saya bilang, tapi saya tidak jelasin secara detail itu. Yang melapor ini, siapa? Saya itu mungkin sekretarisnya bapak yang terima itu, cewek kan. Saya masih ganggu lagi gitu suaranya anggun sekali kamu, saya bilang gitu.
Iya itu. Itu. Mando tuh kayak gitu sih, enggak konsekuen jadi orang. Gimana? Mando ganggu kayak gitu mana bisa keluar uang kayak gini? Gimana? Enggak, sekretarisnya kan saya kontak itu. Memang suaranya lembut, mau gimana lagi kita juga. Kita namanya manusia kan, Pak, gitu loh. Makanya itu, saya masih ganggu itu. Dan saya bilang ini kurang semua, material segala macam kan kurang nih. Saya sudah bilang gitu. Sekarang ceritanya jangan bertele-tele, Pak. Pak, ini Pak Bos. Sekarang saya nggak mau tahu juga, saya nggak mau ambil resiko di sini. Ya, kita amanin motor dulu, gimana nggak? Benar nggak? Kita amanin motornya dia cukup supaya gitu, nggak cukup. Nah, ya, kita ambil dulu, kita tahan dulu intinya gitu. Nggak bisa. Nah, seharusnya kami bayar dulu, Pak. Baru Paknya baru ngomong. Enggak, pemukuan waktu itu kan sampai di loteng, karena Mandoklin ini udah ngomong kan, sama sekretarisku dia ngomong, bukan sama aku langsung. Gimana aku mau ngeluarin uang, sekretaris aja nggak ngomong sama aku. Kalau memang paknya itu punya prinsip, paknya aja yang kerja di sini, biar kita yang bayar ya sama lo. Begitu aja, Pak. Kok jangan? Biar kami nggak digaji aja, Pak. Begitu aja. Ini, kau jangan sok kaya, kau jangan sok banyak uang loh. Kalau sembarangan gitu, Pak. Ngomong dulu. Kan saya udah bilang tadi, kalau memang panjang nggak dibayar sama kita, panjang dulu yang kerja, biar kita yang bayar sama lo. Kau tuh kerja di sini kan aku gaji untuk kau makan. Kau jangan sok kaya. Jangan langsung ngomong gitu. Kau bisa aja aku pecat kan? Kalau mau pecat boleh juga, Pak. Yang penting bayar dulu. Ya, ini tenaga saya pompan juga. Yang lain ini belum datang nih. Paknya enggak dibayar, saya tinggal mundur di sini daripada. Ini siapa nih? Hah? Ini siapa? Ini. Oh, ini sekretaris saya sekalian, ya. Sekretaris kecantik kayak gini kok enggak. Aduh, kamu ini. Itu dah yang bikin uangnya enggak ada tuh. Iya benar itu, Pak. Kasih paham dia, Pak. Kok enggak pernah aku kasih tahu sekretarismu cantik kayak gini? Ah, biasa. Kamu itu ini. Udah makan uang proyeknya habis itu gara-gara mukamu muka bokep ini. Habisin di cewek kau ini. Kau siapa kau? Entahlah. Jadi gimana? Apanya yang gimana? Mana? Kau jangan romang kayak gitu. Ini dua memang saya bingung ini mana yang saya pilih ini. Kau jangan sekedar kayak gitu kau. Jadi orang tuh kau udah cantik kayak ini. Ini kecil-kecil kayak cabai rawit sekali. Jangan kesini. Apalagi ini satu nih. Kau nggak tahu kau aku ini siapa? Aku udah. Kita sudah. Aku juga.